will you, Tuanku kau. Selamat sore semuanya, selamat datang di saluran saya. Tutorial Google hari ini adalah bagaimana mengatasi masalah di Chrome telah berhenti. Saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa langkah yang dapat membantu Anda memecahkan masalah. Mari kita mulai. Pertama, tutup aplikasi dan buka kembali. Hal sederhana yang bisa Anda lakukan, cobalah untuk menutup aplikasi dan membukanya kembali. Ini bisa Anda lakukan pada menu opsional samping yang nantinya Anda bisa tutup semua aplikasi yang berjalan di latar belakang. Hal ini tentu akan mengurangi beban pada memori RAM karena umumnya pesan kesalahan muncul saat aplikasi terjadi lag dan macet. 2. Mulai ulang perangkat. Selanjutnya, cobalah untuk mulai ulang perangkat Anda. Dengan cara ini tentu sistem akan melakukan mulai ulang dan diharapkan semuanya normal kembali. Termasuk aplikasi Google Chrome. 3. Hapus cache file Android. Metode selanjutnya yang bisa Anda lakukan yakin membersihkan sampah Android atau sampah pada aplikasi Google Chrome. Ada banyak aplikasi cleaner yang bisa Anda gunakan secara gratis seperti Clean Master, CCleaner, 1Tap Cleaner, CM Booster, dan lainnya. Anda bisa mengunduh aplikasi tersebut dari Google Play Store secara langsung. Dan untuk menghapus file sampah secara manual. Buka menu setelan, setelan tambahan, manajemen aplikasi, cari Google Chrome, kemudian tap hapus cache. 4. Bersihkan riwayat pencarian web. Coba juga dengan membersihkan riwayat pencarian yang Anda lakukan saat sedang membuka halaman di Google Chrome. Jika Anda tidak pernah menghapus riwayat Google Chrome selama berminggu, minggu atau bahkan berbulan, bulan maka akan membuat Google Chrome serasa lemot dan berat. Hal ini terjadi tidak hanya pada Android, bisa juga terjadi pada laptop atau komputer. Buka aplikasi Google Chrome, tap kanan riwayat, hapus data penjelajah, dan untuk menghapusnya. Anda tinggal tap hapus data. Dan terakhir, hapus data Google Chrome. Apabila beberapa cara di atas tidak bisa mengatasi aplikasi Google Chrome yang kesalahan, maka Anda bisa menghentikan dan menghapus data aplikasi Google Chrome Android. Data aplikasi akan menghilangkan data aplikasi secara permanen seperti basis data, data login, setelan, cache, riwayat, bookmark, dan lainnya. Buka menu setelan, setelan tambahan, manajemen aplikasi, cari Google Chrome, kemudian tap paksa berhenti, dan hapus data. Jika Anda memiliki ide dan saran yang mungkin membantu kami, bagikan di sini dan beri komentar di bawah. Dan itu saja. Saya harap Anda menyukai video ini. Terima kasih.